Assalamualaikum adik-adik. Kisah kali ini berkisah mengenai sahabat Nabi yang juga seorang pemimpin, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar adalah seorang khalifah yang adil dan sangat memikirkan nasib rakyatnya. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Alkisah, pada suatu masa di era kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terjadilah kemarau panjang yang menyengsarakan. Seluruh persediaan makanan negara diberikan kepada rakyat yang kelaparan. Sedangkan ia sendiri tidak mendapatkan apa-apa, hanya sepotong roti dan sedikit minyak zaitun sebagai makanannya setiap hari. Di suatu malam yang dingin, Umar bersama asistennya Aslam melakukan patroli rutin untuk melihat kondisi negeri yang ia pimpin. Akhirnya, sampailah ia di perkampungan terpencil dekat gurun pasir. Dari perkampungan tersebut terdengar sayup-sayup suara anak perempuan yang sedang menangis. Umar pun mendatangi salah satu tenda asal suara tangisan tersebut. Umar mengucapkan salam. Assalamualaikum. Mendengar salam tersebut, seorang ibu yang sedang memasak menjawab salamnya. Tapi kemudian ibu tersebut kembali sibuk dengan masakannya dan tidak memperdulikan Umar. Siapakah yang menangis di dalam itu? Jawab ibu itu. Umar dan Aslam tertegun. Mereka diam dan menunggu ibu tersebut selesai memasak makanannya. Namun sudah
lebih dari 1 jam, masakannya belum matang juga. Umar pun bertanya lagi pada ibu itu. Wahai ibu, makanan apakah yang ibu masak? Dari tadi belum matang juga. Kasihan anakmu yang terus menangis. Ibu itu menjawab, kau lihatlah sendiri. Betapa terkejutnya Umar ketika melihat ke dalam